Manusia bila dia lapar, inilah waktu yang dia diuji sebenar-benarnya. Kalau tuan-tuan nak tengok, orang boleh hilang akal waktu dia lapar, tuan-tuan. Siapa yang, kalau tuan-tuan pernah pergi tengok orang-orang yang tengah kelaparan, saya mungkin pernah cerita kat sini dulu, waktu banjir Kelantan 2014 tu, kan, banjir tu, kita orang antara tim yang pertama pergi. Weh, macam zombie tuan-tuan, orang pada waktu tersebut. Sebab memang banjir, bank tak ada, kedai tenggelam, semua orang kelaparan. Kami punya lori bantuan kena parking kat balai polis. Sebab kalau parking kat tepi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil'alamin arsalahu allahu bashiran wa nadhira bayna yaday sa'ah fa'adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi dan Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam hadis-hadis yang membicarakan berkaitan dengan salah satu daripada tanda kiamat yang besar, iaitu lah tanda kiamat yang pertama, Al-Masihu Dajjal. Oh, surah ni dengan surah Hidayah, surah Hidayah dia dah potong dah. Baru baca surah Hidayah hari tu. Riwayat An-Nuwas bin Sam'an mengenai Dajjal yang semakna dengan riwayat Tamim atau lebih luas lagi. Sebelum daripada ni, kita telah baca satu hadis yang panjang, riwayat seorang sahabat yang diceritakan oleh seorang sahabat, nama dia Tamim Ad-Dari. Ingat lagi cerita ni. Tamim Ad-Dari ni, takut lupa kan. Dia kuliah-kuliah, dia pergi bantai Neslo Ais kat luar, dia pun tak ingat dah apa kuliah. Jadi ni, hadis yang lepas, dua bulan lepas kita tak ada kuliah, dua bulan lepas kita baca satu hadis yang panjang mengenai Dajjal, hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim, hadis yang masyhur, iaitulah hadis yang diceritakan oleh sahabat yang nama dia Tamim Ad-Dari. Kita recap sikit, Tamim Ad-Dari ni dia asal seorang Nasrani, kemudian dia naik kapal, dia pergi kapal, dia dengan anak kapal dia dilambung oleh ombak selama sebulan. Kemudian dia nampak satu pulau, dia pun berhenti turun dekat pulau tu. Kemudian dekat pulau tu lah dia berjumpa dengan makhluk nama Jasasah. Dan Jasasah tu boleh bercakap, beritahu ada orang dekat pulau tu nak jumpa dengan dia. Yang dia jumpa tu Dajjal. Kalau ingat lagi lah hadis tu, panjang. Tak kena ulang balik kan. Baik. Malam ni satu lagi hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Kerana dalam sahih Muslim dia ada bab yang menyebut tentang Al-Fitan wa Asyaratis Sa'ah. Bab berkaitan dengan fitnah dan tanda-tanda kiamat. Cuma malam ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang lain nama An-Nuwas bin Sam'an, yang makna dia lebih kurang sama macam apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan soal Dajjal pada suatu pagi. Dalam bercerita itu baginda meringankan dan memberatkan sehingga kami menyangka dia ada di rumpun pokok kurma itu. Maksudnya, kadang-kadang Nabi menganggap benda ni adalah mudah dihadapi dan kadang-kadang Nabi menganggap ia berat untuk dihadapi. Nabi bila cerita satu cerita, sahabat-sahabat dia ambil perhatian, dia ambil penting apa yang Nabi sebut, hingga dia rasa bahawa apa yang Nabi sampaikan ni, benda ni macam betul-betul dekat, ada dekat zaman kita ni. Jadi Nabi beritahu, ketika Nabi beritahu, sahabat dengar, sahabat rasa macam Dajjal tu dah ada dekat dengan zaman dia. Nabi memberatkan dan Nabi beritahu bahawa Dajjal ini adalah suatu fitnah yang sangat berat. Seperti mana hadis yang kita pernah baca sebelum ni, semua Nabi-Nabi AS memperingatkan umat dia tentang bahaya Dajjal. Nabi Nuh AS pun memperingatkan umat dia tentang bahaya Dajjal. Nabi cerita bagaimana dahsyatnya Dajjal ni. Nabi beratkan.
menyebabkan sahabat rasa payah nak berhadapan dengan zaman Dajjal ni, dan sahabat-sahabat pula rasa macam Dajjal ni mungkin dah ada dekat zaman Nabi SAW dan para sahabat. Bila kita baca zaman Dajjal ni, kita rasa zaman kita dah, tapi zaman kita lebih dekat lagi lah. Kerana zaman Nabi SAW, Nabi kata, kalau aku ada, kamu jangan risau, kerana aku akan bersama dengan kamu sekalian melawan Dajjal. Jadi sampai Nuwas bin Sam'an kata, kami menyangka dia ada di pohon pokok kurma itu. Ketika kami mendatangi tempat itu, agaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti apa yang dimaksudkan oleh kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa dengan kamu? Madinatul Munawwarah adalah tempat yang penuh dengan kurma sejak ribuan tahun dahulu. Memang dikenali sebagai tempat yang subur pokok kurma dekat sana. Sebab tu kita belajar sirah, unta dekat Madinah beza dengan unta biasa. Unta Madinah makan kurma, unta lain makan daun kurma, makan daun kurma, makan pokok, makan benda biasalah. Tapi unta dekat Madinah makan kurma. Ini satu benda yang mewah, kerana kurma ni dia makanan manusia, dia bukan makanan binatang. Tapi disebabkan Madinah ni dipenuhi dengan pokok kurma, maka kurma ni berlebihan dan unta pun boleh makan pokok kurma. Jadi dekat sekitar Madinah tu memang penuh pokok kurma. Nah, sekarang ni tinggal sikit lah, tak banyak lah. Tapi kalau kita tengok gambar-gambar lebih kurang 100 tahun dulu, kerana 100 tahun dulu ada kamera. Kalau kita 500 tahun dulu tak ada kamera kan. 100 tahun dulu, kalau tengok gambar-gambar lama, memang dekat sekitar Masjid Nabawi tu penuh dengan pokok kurma. Kedai-kedai pokok kurma, Masjid Quba keliling pokok kurma. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW bila dengar cerita daripada Nabi tentang Dajjal ni, dia rasa macam mungkin Dajjal ni ada bersembunyi dekat pokok kurma. Jadi sahabat-sahabat dia pakai hari ni, kita kata hari ni kita buat pergi round pokok kurma, check kok-kok ada Dajjal. Sahabat-sahabat pun pergi masuk pokok kurma, tengok Nabi tanya, buat apa ni? Dia buat apa ni? Dia cakap pergi masuk pokok kurma ramai-ramai ni buat apa? Macam kita lah, tak basah-basah tiba-tiba ramai-ramai orang surah pergi masuk dekat pokok kelapa sawit. Kita apa benda ni kelapa sawit ni? Mesti ada benda yang dia cari lah kalau ramai-ramai masuk. Kalau seorang dua masuk tu tak pelik. Jadi bila sahabat ramai-ramai masuk dalam pokok kurma, Nabi tanya, ada apa dengan kamu? Kamu ni buat apa ni? Pergi cari apa dekat dalam pokok kurma ramai-ramai ni? Nak kata semua ni apa nama petani kurma ni petanam kurma, tak juga, tapi semua pergi masuk pokok kurma. Nabi tanya, kenapa? Kami menjawab, ya Rasulullah, kamu pernah bercerita tentang Dajjal pada suatu pagi. Dalam bercerita itu kamu meringankan dan memberatkan sehingga kami menyangka dia ada di rumpun pokok kurma. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, selain Dajjal ada yang aku lebih khawatirkan kepada kamu sekalian. Bila Nabi tanya ada apa masuk pokok kurma, sahabat pun jawab, ya Rasulullah, kami bila dengar Rasulullah cerita pasal Dajjal yang kami duk risau, kami ingat bahawa Dajjal ni mungkin ada dekat tempat kami, jadi kami cari dekat pokok kurma. Mungkin Dajjal ni bersembunyi dekat pokok-pokok kurma. Nabi kata, jangan risau, kerana ada benda yang aku lebih khawatirkan kepada kamu sekalian. Dalam hadis yang lain, sebab ni dikata Nabi, ada kala Nabi meringankan dan ada kala Nabi memberatkan. Nabi meringankan, maknanya Nabi kata ada benda lain sebenarnya yang aku risau kepada kamu sekalian. Apa dia? Contoh Nabi risau tentang syirik. Tentang syirik. Syirik ni pun kita kata, syirik ni syirik yang besar kita dapat elak insya-Allah. Kita tahu batasan-batasan iman dan kufur, perkara-perkara yang menyebabkan sekutu kepada Allah Taala kita tak buat. Tapi kadang-kadang syirik kecil kita buat. Dan kadang-kadang syirik kecil ni kalau tidak dijaga, dia boleh memberi kesan sama macam syirik besar. Macam kita sebut, saya ada seorang kawan, dia bagi contoh yang cantik. Dia kata, harimau dalam setahun kat Malaysia, berapa ramai orang mati kena makan dengan harimau dalam setahun? Dia kata, jaranglah dengar. Mungkinlah setahun satu ada yang dekat Gua Musa tengah apa, Torih Getah kena makan harimau. Jaranglah setahun satu, dua, setahun satu pun kita jarang dengar. Kita tahu harimau tu bahaya, tapi kita jarang dengar orang kena makan dengan harimau. Tapi ada benda yang kecil yang berlegar kat kita, tapi ramai orang mati sebab dia. Apa dia? Denggi, nyamuk. Nyamuk tu macam kecil kan? Nyamuk tu macam kecil, nampak macam tak bahaya. Tapi dia bila kita kena, silap hari bulan, padam. Cuba tengok statistik orang yang mati kena denggi setahun dengan statistik orang yang kena makan dengan rimau setahun. Berapa banyak? Yang kena denggi mati lagi banyak daripada yang kena makan dengan rimau. Sama juga macam syirik.
Kadang-kadang syirik besar ni kita boleh elak. Kita tahu ini syirik ni benda Allah tak suka. Tapi kadang benda-benda kecil yang kita tak perasan, benda tersebut kita lazimi, kita jadi kebiasaan, kesan dia sama macam syirik besar juga kesan dia. Ya, sebab tu Nabi kata ada benda-benda yang aku risaukan lebih daripada tu. Apa lagi yang Nabi risaukan dalam hadis yang lain? Nabi kata aku risau kalau dunia dibukakan kepada kamu. Ini benda yang Nabi SAW risau juga. Aku tak risau kalau kamu susah. Nabi tak risau kalau kita susah. Kerana kita bila susah, kita akan dekat dengan Allah SWT. Tapi bila dibukakan dunia, akan menyebabkan kita jauh daripada Allah SWT. Kerana dunia ni la'ibun walah, tempat bermain dan tempat lahu ni macam kita menghabiskan masa saja-saja je lah. Kalau kita tak pandai kawal diri kita, maka kita akan hanyut dengan dunia. Kita kata bahasa mudah kita ni, contoh dunia yang ada dekat kita, segala gadget yang ada dekat kita lah tuan. Kalau kita tak pandai kontrol, itu baru nikmat sikit dunia. Yang tengok, seronok, habis, masa kita habis. Kalau orang yang dibukakan dunia banyak pada dia, duit banyak, pergi sana, pergi sini, belanja itu, belanja ini, makan sana, makan sini, banyak sangat masa kan. Nabi takut, Nabi kata ini menyebabkan kamu lagi jauh daripada Allah SWT. Ada perkara-perkara lain yang kita kena risau juga selain daripada Dajjal. Baginda bersabda, selain Dajjal ada yang lebih aku khawatirkan kepada kamu sekalian. Kerana walaupun dia muncul, selagi aku masih ada di tengah kamu, maka aku masih boleh melawannya. Tetapi kalau dia muncul sedang aku sudah tidak ada lagi di tengah kamu, maka setiap orang harus membela dirinya. Namun Allah SWT menjadi khalifahku dalam melindungi setiap Muslim. Kalau aku ada, aku akan bersama dengan kamu. Kamu jangan risau. Kalau Rasulullah, kita pun Rasulullah ada, kita tak risau. Kerana pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk lawan Dajjal. Tapi kalau aku tak ada, Nabi kata semua orang kena jaga diri masing-masing. Kena jaga ahli keluarga masing-masing. Inilah pesanan-pesanan, tips-tips yang Nabi bagi dalam hadis bagaimana untuk kita berhadapan dengan Dajjal. Seperti mana yang masyhur Nabi SAW ajar pada kita, hafaz suratul kahfi dan amalkan suratul kahfi. Terutama ayat 1 hingga 10. Kalau dapat awal sampai habis lagi bagus lah. Jadikan satu amalan. Dekat ada satu masjid, saya jadi imam Jumaat dekat Wangsa Maju. Sebelum tazkirah, tazkirah kan lebih kurang setengah jam sebelum khutbah. Sebelum tazkirah, imam dia akan baca suratul kahfi. Dia bagus lah, kerana memang dianjurkan oleh Nabi SAW baca suratul kahfi pada hari Jumaat. Kalau nak baca sendiri ni takut, tak berapa rajin lah. Tapi kalau surau yang buat, masjid yang surau, masjid yang buat, dia jadi rajin sikit, jadi satu amalan. Apa lagi Nabi SAW sebut? Nabi suruh kita untuk baca doa sebelum daripada tahiyat, sebelum kita bagi salam tahiyat akhir tu, sebutkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr sampai ujung, sebut. Dan yang lain-lain lagi, semua orang akhir zaman kena jaga diri masing-masing, jaga akidah, jaga iman masing-masing. Dan Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi khalifahku dalam melindungi setiap Muslim. Yang akan menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perisai menghadapi Dajjal adalah perisai agama. Dia bukannya Nabi suruh kita untuk kumpul makanan ke, simpan duit banyak ke, tanam, buatlah apa benda persiapan ke. Dia dekat luar negara, ada Mat Saleh, kumpulan-kumpulan Mat Saleh ni, dia kumpulan dia panggil preparator, prep, geng-geng prep. Kalau kita asrama ni, prep ni orang belajar malam prep. Tak, ni geng-geng yang ada sekumpulan. Kalau tuan-tuan tengok dekat internet, kumpulan-kumpulan Mat Saleh ni, dia memang tak sok kepada kiamat. Dia tahu kiamat akan jadi. Mat Saleh-Mat Saleh pun percaya kiamat jadi. Tapi dia bukannya hafal surah kahfi ke apa, tak, sebab dia kafir. Tapi dia buat preparation. Kat rumah dia ada alat penapis air, dia ada cermin kali peluru, dia orang boleh simpan senjata, ada peluru, ada makanan dalam tin, ada macam-macam kalau tuan-tuan tengok. Yang lagi kaya lagi power. Dia beli bunker-bunker. Bunker ni apa? Bukan tua bunker, tu bunker apa? Bunker ni apa dalam Melayu? Kubur eh. Kubur yang perang askar dulu punya perang-perang kan. Kubur tu kan buat daripada konkrit yang tebal, yang berapa kaki punya tebal. Dia orang beli, dia renovate apa semua, duduk bawah tanah. Kan US ni dia banyak silo-silo, apa nama? Silo roket. Roket nuklear kan. Nuklear ni sampai masa dia kena lupuskan. Jadi silo-silo tu masih ada lagi. Silo tu dalam tanah, tempat yang rahsia. Dia orang beli, dia orang buat convert jadi hotel. Dia orang tahu kiamat akan jadi, tapi dia buat preparation yang salah. Nabi SAW tak pernah bagi tahu. Saya tak pernah lah lagi, setakat saya baca hadis yang banyak tentang akhir zaman, saya tak pernah lagi jumpa Nabi sebut tentang suruh kumpul makanan. Saya tak pernah jumpa lagi. Tak tahu kalau tuan-tuan pernah jumpa dalam kitab lain, saya tak tahu. Tapi setakat saya go through,
Semua saya tak pernah jumpa lagi. Nabi kata simpan duit banyak-banyak ketika akhir zaman, tak pernah jumpa lagi. Nabi kata apa? Nabi kata simpanlah makanan banyak-banyak. Nabi tak sebut. Bahkan Nabi kata kalau kamu mati dalam keadaan makan akan kayu, dalam keadaan beriman tu lebih baik. Maksudnya makanan ni bukan satu benda yang penting untuk kita pada akhir zaman, menghadapi akhir zaman. Walaupun kita kata dia penting, tetapi yang lebih penting lagi ada persiapan kita untuk menghadapi kemunculan fitnah akhir zaman dan juga fitnah Dajjal ni adalah dengan perisai agama. Kerana Nabi sebut tadi yang akan menjadi khalifahku dalam melindungi setiap Muslim adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala lindung, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita jaga, selesai masalah kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala lindung, takkan ada siapa pun yang akan dapat beri mudarat kepada kita. Kita akan dapat pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Dajjal Nabi sebut adalah pemuda berambut sangat keriting, matanya menonjol keluar. Aku umpamakan dia seperti Abdul Uzza bin Qattan. Barang siapa mengalaminya, maka bacalah dia permulaan suratul Kahfi. Okey. Nabi sebut bahawa, yang ni kita pernah sebut sebelum ni juga, antara ciri-ciri Nabi kata Dajjal ni, ciri-ciri fizikal dia, rambut dia sangat keriting. Dia bukan sekadar keriting, tapi sangat keriting. Yang ni bukan ciri orang Melayu lah tuan. Tuan tak jumpa orang Melayu rambut yang sangat keriting. Rambut keriting ni sangat yang kalau tuan-tuan tengok geng-geng Afrika ni kan, kadang-kadang kenapa dia tak bela rambut panjang? Sebab dia bela rambut, rambut dia akan jadi kembang. Sebab rambut dia macam spring, pusing-pusing halus. Yang tu dipanggil sangat keriting. Dajjal ni rambut dia sangat keriting. Kemudian mata dia menonjol keluar. Mata sebelah dia rosak, mata sebelah yang elok tu dia keluar. Dalam hadis sebut seperti anggur yang kita ketak dalam air. Buah anggur kita ambil sebiji, letak dalam air, dia terapung. Kan dia terapung tu timbul kan nampak dia. Mata kita timbul ke? Tak timbul. Kalau tuan-tuan ambil gambar daripada tepi, mata kita nampak ke dalam. Tapi mata Dajjal seperti anggur yang dia letak dalam air. Dia macam dahlah sebelah rosak, sebelah tu keluar, terbulat macam tu. Ha. Jadi Dajjal ni handsome ke? Memang tak handsome lah. Kan? Ha. Tak handsome lah. Ada dulu ada seorang, tak tahulah dia dia ni apa, influencer ke apa. Tapi dia ni pun belajar tak habis-habis, saya tengok kan. Belajar degree pengajian Islam pun tak habis-habis lagi sampai sekarang. Tapi dia pernah sebut satu benda, dia kata, Dajjal ni handsome, dia kata. Sebab tu pengikut dia ramai daripada wanita. Dia bukan masalah handsome. Masalah Dajjal ni dia datang dengan dia punya sihir dia. Dia punya pukauan dia tu menyebabkan orang ikut dia. Dajjal ni kalau kita baca hadis memang tak handsome pun. Dia kata disebabkan Dajjal ni kan, Al-Masih ni ada dua. Al-Masihu Dajjal dengan Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masihu Isa bin Maryam, Nabi Isa lah yang memang orang yang sangat handsome. Al-Masihu Dajjal, nama dia Masih juga, dia adalah dia orang ketika akhir zaman. Orang-orang Kristian, orang Nasrani menunggu Mesiah kan, penyelamat akhir zaman. Mesiah tu Al-Masih lah, Mesiah tu Al-Masih. Jadi mereka menunggu Al-Masihu Isa bin Maryam yang sebenarnya. Nabi Isa, kita pun orang Islam beriman bahawa Nabi Isa akan turun, akan menyelamatkan umat pada akhir zaman. Tetapi dia akan muncul Al-Masih yang tipu dulu. Al-Masihu Dajjal, Al-Masih yang menipu. Dia mengaku macam dia Nabi Isa penyelamat akhir zaman, macam dia Mesiah. Tetapi walaupun begitu, kita kata fizikal dia sangat berbeza. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut, Dajjal ni rupa dia sangat hodoh. Mata sebelah rosak, sebelah terbeliak, rambut keriting. Rambut dia hitam, hitam macam hitam macam hitam pucat. Kalau tuan-tuan boleh tengok, hitam pucat, hitam macam kalau ni tuan-tuan tengok orang yang kaki kena kecil manis. Kaki kena kecil manis yang hitam nak buruk tu, ada hitam macam tu. Dia bukan hitam gelap tapi hitam yang dah nak buruk. Begitulah keadaan Dajjal. Nabi kata, barang siapa mengalaminya, maka bacalah permulaan suratul Kahfi. Iaitulah ayat 1 hingga 10. Yang sahihnya adalah permulaan tu 1 hingga 10. Sebaiknya hafal. Tidak panjang pun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab sampai wahayyi' lana min amrina rasyada. Siapa yang tak hafal, biasa kalau buka radio Ikim hari Jumaat pagi-pagi, dia akan keluar kan ayat tu. Daripada alhamdulillah sampai wahayyi' lana min amrina rasyada. Tuan-tuan mudah nak hafal, tuan-tuan buka je tuan-tuan. Buka ni, apa nama? Sekarang kan mudah. Kan kereta tuan-tuan pun dah sekarang pakai Bluetooth kan. Dah tak pakai CD-CD ni. Jadi buka, hari-hari buka. Tuan-tuan kalau hari-hari buka, tuan-tuan akan hafal. Kenapa? Kerana Nabi SAW menghafaz Quran bukan dengan membaca. Nabi menghafaz Quran daripada Jibril dengan mendengar Jibril baca. Dengar, Nabi hafal. Jadi tu pun salah satu daripada kaedah menghafaz Quran juga. Tuan-tuan dengar, ulang-ulang, insyaAllah tuan-tuan boleh hafal. Macam kita lah, kita kadang-kadang nyanyi lagu dalam kereta, bukan sebab kita buka lirik lagu macam dulu-dulu kan.
dia siapa budak dulu-dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an beli apa nama kaset, beli this Walkman kan, you know, tu baring kat atas sofa tak ada handphone kan, buka lirik lagu nyanyi kan. Dulu-dulu ada buku lirik siapa budak 80-an, 90-an dulu-dulu lah. Sekarang kita banyak hafal lagu sebab kita dengar hari-hari lagu tu. Lagu tu lagu hits, lagu popular, dia ulang lagu, kita boleh jadi hafal. Walaupun tak sengaja nak hafal, tapi kita jadi hafal. Maka begitu juga Quran ni, kalau tuan ulang-ulang-ulang lagi, tuan akan boleh hafal. Tu mudah sebab tak panjang pun ayat pertama sampai 10 suratul Kahfi ni tadi. Dia akan keluar dari celah perbatasan di antara Syam dan Iraq, lalu dia merosak ke kanan dan merosak ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, maka teguhkanlah hatimu. Nabi kata dia akan keluar daripada celah sempadan di antara Syam dan Iraq. Okey. Walaupun kita baca hadis sebelum daripada ni, Tamim Ad-Dari kata dia jumpa Dajjal dekat mana? Dekat laut, dekat lautan Yaman. Ada yang kata lautan Yaman, ada yang kata lautan Syam. Tapi dekat tengah laut, dekat pulau tengah laut. Nabi kata itulah Dajjal yang aku ceritakan kepada kamu sebelum daripada ni. Tetapi Nabi kata nanti bila Dajjal ni dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan keluar daripada sempadan Iraq dan sempadan Syam. Iraq dan Syam, mana border yang paling dekat dengan kita panggil Syam hari ni? Syria. Sebab Syria yang terakhir sekali kan, kita kata Syam ni empat negara kan, Lebanon, Jordan, Palestin, Syria. Tapi yang betul-betul dekat dengan border Iraq adalah Syria, kat situ. Sebab tu kita kata bumi Syam ni bumi akhir zaman, yang banyak berlaku fitnah, yang orang dia hebat, Allah Ta'ala bagi kehebatan yang boleh berjuang akhir zaman. Di antara kawasan tersebut, ni kita nak cerita sikit apa nama, dari sudut kawasan tu dia adalah kawasan yang hari ni kalau tuan-tuan tengok Syria, peta moden dia, Syria ni kan saya pernah cerita banyak kali bahawa dia ada beberapa kuasa yang mengawal negara Syria ni. Dia bukan sepenuhnya kerajaan Syria. Walaupun kita kata perang Syria ni macam dah nak habis, tapi dia tak habis. Dia masih ada lagi kawasan-kawasan yang masih dibom. Kalau tuan-tuan ada Instagram, tuan-tuan boleh follow Instagram The White Helmets. White Helmet ni kami selalu jumpa dekat sana. Mereka adalah sukarelawan-sukarelawan yang menyelamatkan orang bila kena bom. Bila kena bom, geng White Helmet, helmet putih ni akan datang, keluarkan apa semua. Jadi diorang yang selalu laporkan kalau ada pengeboman, dan tim diorang pun ramai yang mati. Kadang-kadang jahatnya Bashar ni, dia bom, orang datang, dia bom sekali lagi. Orang kan bila kita bom, orang datang nak selamatkan, dia bom sekali lagi. Oh, itu yang bahaya, itu yang ramai tim-tim White Helmet ni korban. Tuan-tuan boleh follow Instagram The White Helmet, dia rajin update bom-bom yang masih berlaku dekat dalam Syria. Syria ni dia pecah kepada hari ni, kita sebut 2024 ni, dia ada beberapa kuasa yang mengawal dia. Dia ada kawasan yang berdekatan dengan Turki, kawasan tersebut ada yang dikawal oleh Turki dan juga Mujahidin, dan ada juga yang dikawal oleh Free Syrian Army. Mana geng-geng ni tak ngam-ngam Bashar. Wilayah Idlib, wilayah Al-Bab, kawasan belah atas tu. Ada kawasan yang dikawal oleh Bashar. Bandar-bandar besar. Damsyik, Homs, Hama. Ni kawasan-kawasan yang dikawal oleh Bashar. Dara'a. Ada kawasan-kawasan yang dikawal oleh Rusia dan juga Iran. Kawasan yang sempadan saya sebut dengan kawasan Turki, dengan kawasan Mujahidin, dikawal oleh Rusia. Dan juga kawasan belah atas, kawasan belah Alipu, kawasan belah Homs, kawasan-kawasan ni saya boleh nampak poster-poster Bashar dekat situ. Bashar, poster Putin. Poster Bashar, poster Putin. Maknanya dia memang dikawal bersama. Dan ada kawasan yang kita sebut sempadan di antara Syria dan juga Iraq. Kawasan ni dikawal oleh Amerika Syarikat hari ni. Kenapa kawasan ni dikawal oleh Amerika Syarikat? Kerana kawasan ni dia ada satu bangsa yang duduk kat situ, nama dia bangsa Kurdish. Bangsa Kurdish ni adalah bangsa, dia lebih kurang macam Arab. Dia bukan bangsa lain, dia macam Arab. Dia macam kita lah. Kalau kita kata Melayu, Melayu pun ada pecahan banyak juga. Bugis, Jawa, Banjar, apa lagi? Macam-macam lah kan, pecahan-pecahan yang kecil-kecil ni. Begitu juga Arab ni, dia ada pecahan-pecahan dia. Salah satu daripada suku kecil Arab ni, pecahan dia adalah Kurdish. Ada tokoh-tokoh yang tuan-tuan sangka dia Arab, tapi dia bukan Arab, dia Kurdish. Contohnya Syekh Al-Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama besar Syria yang syahid tu, dia adalah orang Kurdish. Tuan-tuan tengok dia macam orang Arab, tapi dia orang Kurdish. Siapa lagi tokoh besar orang Kurdish? Salahuddin Al-Ayubi. Dan kita pernah cerita dulu pada awal-awal kuliah kita, kenapa orang Kurdish ni tidak ada negara. Dia ada beberapa bangsa yang dihilangkan negara dia. Dia tak ada negara orang ni. Satu, orang Kurdish. Kedua, orang Baloch nama dia, orang Balochistan. Balochistan ni dia tidak ada negara, dia duduk bawah Pakistan sikit, duduk bawah India sikit, orang Baloch.
ataupun dipanggil sebagai orang apa geng-geng ni, orang Sindh, orang ni tidak negara. Tapi orang Kurdish ni sengaja dihilangkan negara dia kerana apa? Kerana dendam musuh-musuh barat terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi disebabkan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengalahkan mereka dengan kekalahan yang teruk sekali ketika Perang Salib, maka ketika mereka berjaya menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah, mereka atur balik sempadan negara-negara Islam, mereka buat negara ni, mereka buat negara ni, Kurdish dihilangkan. Negara Kurdish, dia masuk dekat Syria sikit, dia masuk dekat Iraq sikit, dia masuk dekat Turki sikit. Sebab tu, kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang berlaku letupan dekat Turki, dia bukan ISIS serang, dia ada Kurdish serang. Saya pernah pergi Turki tahun 2016, waktu saya pergi tu baru seminggu dekat kawasan tarikan pelancongan tu, tarikan pelancongan tu dekat kawasan Hagia Sophia dan juga Masjid Biru. Dekat tengah-tengah tu, dia orang masih letak bunga. Dia kata, seminggu yang lepas, ada orang Kurdish letupkan diri dekat situ. Dia kata, ada waktu orang ramai letupkan diri. Dan saya ingat, dua minggu lepas saya balik, lepas daripada tu pun, ada orang letupkan diri dekat kawasan Taksim Square. Siapa yang pernah pergi Istanbul, Taksim Square ni antara tempat tumpuan pelancong, dah letupkan diri dekat situ. Siapa yang buat? Kurdish. Dan kalau tuan-tuan follow hari ni, geng-geng Kurdish ni, kita bukan nak menggurutkan Kurdish, tapi Amerika Syarikat dia ambil kesempatan, geng-geng Kurdish ni dilatih oleh Amerika Syarikat. Tuan-tuan boleh tengok dalam dokumentari-dokumentari. Sebab tu kita kata border di antara Syria dan Iraq yang Nabi SAW sebut ni, Amerika dulu kat situ. Dia buka base kat situ. Dia latih pejuang-pejuang Kurdish ni supaya jadi pemberontak. Tujuan dia mudah je. Tujuan dia untuk destabilize, untuk jadikan kawasan sekitar Turki ni semua apa nama, mereka-mereka yang Amerika tidak senang dengan mereka, Turki, Iraq, Syria dan kawasan sekitar dia tu, supaya Kurdish ni buat kacau kat situ. Jadi mereka ambil kesempatan atas semangat orang Kurdish nak ada negara mereka masing-masing. Nabi kata nanti Dajjal dia akan keluar daripada laluan tu, dari sempadan Syam dan juga Iraq. Dan kita pun sebut juga sebelum daripada ni, Iraq antara tempat yang ulama sebut sebagai, boleh juga yang Nabi SAW sebutkan sebagai tempat tumbuhnya tanduk syaitan. Kerana kalau kita baca hadis berkaitan dengan Najat, Najat dia ada beberapa makna. Najat ada yang makna salah satu tempat dekat Saudi iaitu Riyadh. Najat juga ulama hadis kata dia adalah tempat yang tinggi. Ada sebagai ulama hadis juga sebut Najat adalah Iraq. Nabi kata tempat karnus syaitan, tempat tumbuh tanduk syaitan, tempat datangnya keburukan. Dan kita pun tengok fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan datang banyak daripada Iraq juga di zaman, daripada dulu sampai sekarang hari ini. Dan kita kata fitnah akhir zaman, di zaman kita pun ISIS dimuncul kat mana? Dimuncul dekat Iraq. Banyak fitnah dari keburukan. Boleh jadi Nabi kata nanti Dajjal ni, Nabi sebut dia akan keluar daripada sana. Kita wallahu alam bila dan bagaimana dia keluar. Dia akan keluar daripada situ, di antara Iraq dan Syam. Dia akan masuk dekat kawasan Syria dekat situ. Nabi SAW sebut, wahai hamba-hamba Allah, maka teguhkan hatimu. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lamakah dia tinggal di bumi? Dajjal ni berapa lama dia duduk dekat bumi? Nabi SAW menjawab, 40 hari. Tetapi hari yang sehari seperti setahun, lalu sehari seperti sebulan, lalu sehari seperti satu Jumaat, yakni seminggu, lalu hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Nabi kata dia akan duduk 40 hari. Tetapi 40 hari ni, hari pertama macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu, hari lain macam hari biasa. Lebih kurang 2 tahun, 2 bulan, 2 minggu macam tu. Dajjal dia akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adakah maksud hari satu hari ni macam setahun ni, Nabi bagi kiasan saja? Kerana kadang-kadang kita kias ni, nak menunjukkan benda tu lama. Dia dalam bahasa Arab, dia ada kadang-kadang perkataan-perkataan yang kiasan, majazi. Dia tidak bermaksud begitu, tetapi dia kiasan nak menunjukkan satu benda yang lebih besar lagi. Contoh macam kita kata, berjanggut aku tunggu engkau. Maknanya tak adalah lama sangat sampai tumbuh janggut. Nak tumbuh janggut ni, kalau kita cukur pun mau makan berapa hari juga kan nak tumbuh. Tak adalah kata-kata tunggu berhari, tapi kita nak kata berjanggut aku tunggu engkau. Maknanya lama lah nak tunggu tu. Jadi adakah dia seperti kata kiasan macam tu? Tidak. Nabi SAW kata para ulama hadis, berdasarkan hadis ni Nabi sebut memang satu hari pertama tu memang dia literally memang macam setahun. Dia memang betul-betul macam setahun. Kerana sahabat tanya, ya Rasulullah, yang setahun, hari seperti setahun tu, adakah kami cukup melakukan solat seperti hari biasa? Yang hari sehari macam setahun tu, hadis ni sebut, jadi setahun semayang 5 kali je lah. Januari semayang subuh, Mac lagi semayang zuhur kan. Jadi Disember baru semayang isyak. Tidaklah macam tu. Nabi kata, tidak
Nabi kata tetap bagilah hari itu dengan ukuran hari-hari biasa. Kita agaklah kira balik, kalaulah semayang maghrib dengan isyak tu 1.5 jam, kita lepas semayang maghrib 1.5 jam kita semayang isyak pula, kita buat kiraan macam tu. Kerana pada hari tersebut matahari sudah tidak bergerak lagi, jadi hari itu kita rasa macam setahun. Kerana kita punya hari ini diukur dengan pergerakan matahari kan, matahari keluar tenggelam satu hari ya. Tapi kalau matahari tak bergerak, kita susah nak tentukan, ni waktu macam mana ni. Kita mungkin waktu kita jam bergerak. Kalau jam bergerak, kita mudahlah untuk mengagak waktu salat. Tapi akhir zaman kita tak tahu, mungkin jam dah tak ada lagi pada ketika itu kan. Orang dulu dia pakai jam matahari. Jam matahari, kalau matahari tak bergerak, jam tak bergerak lah juga kan. Matahari tak bergerak. Kan kita punya waktu salat ni berdasarkan matahari kan. Tuan-tuan punya kalender salat ni, tuan-tuan tukar tahun. Tuan-tuan tukar tahun, dia sama je tuan-tuan waktu salat dia. Hari dia. Sebab dia matahari, dia bukan bulan. Matahari dia tidak bergerak macam bulan kan. Bulan dia bergerak, dia beredar. Tapi matahari dia tetap, kita yang bergerak. Bumi ni yang bergerak. Bulan ni dia beza, dia bergerak. Jadinya Nabi sebut, kira macam solat waktu biasa. Beberapa jam lepas kamu solat, kamu solat waktu macam biasa. Kemudian kami bertanya lagi, ya Rasulullah, berapa cepatkah Dajjal menjelajah seluruh bumi? Bagaikan, Nabi kata, bagaikan hujan yang diikuti dengan angin. Maksud dia seperti ribut. Ribut dia bergerak laju lah. Sebab ada ribut yang kadang-kadang boleh cecah sampai 100 km sejam. Kalau kita tengok ribut-ribut, kalau belah kita ni belah-belah Filipin. Filipin ni dia selalu datang ribut yang agak dahsyat lah kan. Dan kita pun pelik, kenapa nama ribut ni semua dia letak nama perempuan kan. Taufan Katrina, Taufan Lanina, Taufan apa, semua dia letak nama perempuan kan. Tuan-tuan cuba cari satu ribut nama lelaki, tak jumpa. Tak jumpa. Ha. Pandai juga saintis-saintis ni kan. Sebab dia tahu kan. Ha. Orang perempuan lah dia mengamuk pun macam ribut juga bila terbalik rumah kita. Contoh bergurau-gurau kakak. Kakak nak kata kan, ustaz ni tak payah lagi makan ni kata. Orang perempuan kalau dia naik angin, dia macam ribut. Ha. Jadi sebab tu ribut letak nama perempuan. Jadi Nabi nak beritahu Dajjal ni, dia berjalan macam ribut laju. Sebab ribut ni kalau kita measure dia punya angin, laju. Ada yang sampai 10 km sejam, ada sampai 100 km sejam. Jadi maknanya Dajjal ni dia tidak bergerak seperti manusia biasa. Dia Allah Ta'ala bagi kelebihan dengan fitrah ni, dia boleh bergerak dengan laju satu tempat satu tempat. Sebab itulah Nabi kata dia boleh ke timur dan ke barat. Dia boleh bergerak menjelajah ke seluruh dunia untuk kumpul pengikut dia sebanyak mungkin dalam tempoh masa yang dia ada. Sebab dia bergerak dengan, dia bergerak dengan laju. Mana tadi? Rasulullah SAW menerangkan, dia datang kepada satu kaum lalu menyeru mereka, dan mereka pun beriman kepadanya dan memenuhi seruannya. Sesudah itu dia menyuruh langit menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Menyuruh bumi, maka tumbuhlah tanaman, sehingga ternakan mereka boleh pergi merumput sepuas-puasnya, mengucurkan air susu sederas-derasnya, dan nampak pinggangnya padat-padat berisi. Nabi kata, bila Dajjal bergerak pergi kepada satu kaum, dia akan suruh kaum tu untuk beriman dengan dia. Kalau kaum tu ikut kata dia, dia akan turunkan hujan, tempat tu akan jadi subur, penuh dengan minuman, penuh dengan makanan, semua cukup, hidup jadi okey. Tuan-tuan kena ingat, kita pernah baca sebelum daripada ni, bahawa Nabi kata, sebelum Dajjal muncul, dia akan berlaku siri fitrah-fitrah yang besar. Sebab tu bila Dajjal muncul, manusia dalam keadaan kelaparan, manusia dalam keadaan kesusahan, manusia dalam keadaan kesedihan, ramai ahli keluarga yang mati. Manusia betul-betul berada, kalau kita hari ni punya istilah, down betul lah. Memang betul-betul dengan down. Makanan tak ada, tengah apa semua tak ada. Tuan-tuan, kita ni, kalau kena uji macam ni, kita pun tak tahu nak sanggup macam mana kita nak berhadapan dengan. Sebab tu kita kata orang-orang Palestin ni Allah Ta'ala bagi memang, memang hebat lah tuan-tuan. Hidup dengan air dah tak ada berapa lama apa semua. Hari Ahad lepas ke hari Sabtu lepas? Minggu ketiga, minggu dua. Saya kuliah dekat sebelah, dekat Al-Hijrah sebelah. Datang kawan-kawan saya daripada Gaza, semain isyak dia datang. Habis tu sembang sekali lah lepas semain isyak. Seorang tu dia cerita, ahli keluarga dia 14 keluarga dah tak ada dalam keluarga. Dalam keluarga besar 14 keluarga tak ada dalam keluarga besar dia. Maksud dia satu keluarga tu suami, isteri, anak, 14 keluarga macam tu tak ada lah dia kata dalam keluarga dia. Dia kata sebenarnya kita kata, kita tengok statistik yang jumlah kematian 40,000, sebenarnya jauh lebih daripada tu. Yang duduk bawah rubble, bawah runtuhan tu masih banyak lagi. Dan juga dia punya penjabat pendaftaran dia kan telah diserang oleh Israel. Jadi sebenarnya data apa nama penduduk tu, dia punya rekod dia tu banyak dah tak ada. Dah tak tahu jumlah mereka yang mati mungkin lebih daripada 100,000 orang. Tapi kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan kita yang kat sini, kawan-kawan ni dia selalu update dekat story, dia tunjuk orang kampung, dia tunjuk rumah kampung dia sekarang, dia kata inilah jalan kampung aku, dia kata
Hancur tuan, macam dia tak ada apa dengan kampung dia tu. Tapi kalau tuan-tuan jumpa dia orang kat sini, dia orang macam tak ada apa. Hebat, senyum. Dan saya tak berani nak tanya keluarga dia orang. Tak berani kita nak tanya macam mana keadaan keluarga. Dulu-dulu awal-awal kita tanya. Sekarang ni kita tak berani. Kita tahu dia orang ni mesti ada keluarga yang syahid, tapi mereka ni hebat dalam menghadapi ujian sebut. Kenapa mereka kuat ni? Geng-geng ni tarbiah kuat tuan-tuan. Iman mereka dahsyat. Sebab tu tak ada apa, tak ada orang. Setakat kita kata zaman moden kita ni, tak ada orang boleh challenge orang. Orang Palestin punya iman lah. Dia orang punya kekuatan mereka dalam menghadapi ujian yang berat. Sebelum Dajjal muncul, kita akan hadapi benda yang sama. Makanan tak ada. Ini satu dunia ni. Makanan tak ada, minuman tak ada, ramai yang mati. Tiba-tiba Dajjal datang, kata kalau kau ikut aku, aku akan bagi kau. Maka bila kaum tersebut ikut dia, dia akan hidup dengan senang, penuh dengan makanan. Sampai Nabi kata, binatang-binatang ternak mereka sampai kembung perut, sampai cukup makan. Mana kalau nak semelih tu cukup, daging banyak apa semua. Tuan-tuan, ini persediaan untuk kita juga tuan-tuan. Sebab tu kita ni jangan terlalu mengikut nafsu, kena kawal diri kita. Kalaulah kita orang yang dalam keadaan sekarang pun kita payah nak kawal diri kita, dalam keadaan senang ni kita payah nak kawal diri kita, macam mana dalam keadaan susah tuan-tuan? Sebab tu ulama-ulama sebut kita kena ambil pelajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan pun Nabi jaga. Nabi makan satu hari sekali je. Dan Nabi ni kita nak sebut juga kan. Kadang-kadang orang kata sunnah Nabi makan kambing, dia kata. Orang surau memang pantang ada kambing kan. Kambing, oi. Kalau pandai kambing satu ingat satu flat tu kan. Mengagak-gagak dia tinggal pos gad semua datang kambing. Apa kat masjid? Masjid abang kita ni, Abang Zakroji, putera perdana kan. Kalau ada kambing, Abang Zakroji kata, kalau masjid dia kalau ada kambing, semayang ba'diyah memang tak ada lah jawabnya. Kalau semayang ba'diyah, kambing habis lah, tinggal piring lah. Mudah-mudahan dah beratur dulu. Ini punya kambing kan, orang surau ni kambing memang dahsyat. Sikit-sikit kambing, sikit kambing. Kita kena ingat Nabi makan kambing. Kalau tuan-tuan baca semua hadis, yang ajar kita Syama'il, hadis Nabi makan kambing, semua Nabi makan dekat rumah orang. Bukan Nabi makan kat rumah dia. Semua Nabi makan jamuan. Nabi kalau kat rumah makan benda yang lebih kurang. Dan Nabi makan tidak kenyang, Nabi jaga. Kalau kita biasa berlapar, kalau berhadapan dengan zaman susah ni, kita akan rasa macam okey, sebab kita dah biasa tak makan sangat kan, okey. Tapi kalau kita ni sekejap-sekejap makan, sekejap-sekejap makan, tuan-tuan bayang bila kena zaman makanan tak ada, payah tuan-tuan, bukan senang kita nak berhadapan dengan zaman tu. Sebab tu ulama ajar kita jangan terlalu senangkan hidup kita sangat. Kena belajar susah-susah sikit. Sebab tu saya selalu bila kadang-kadang kita masuk kampung asli tu, lalu kawasan-kawasan orang susah-susah kan. Kalau tuan-tuan tengok kat Pakistan tu, dia ada celah-celah orang duduk celah gunung. Geng-geng ni tuan-tuan, ada yang kalau tuan-tuan pergi Pakistan, kawasan celah-celah kampung duduk kat gunung ni, dia orang ni, dia orang ingat satu dunia macam dia. Dia orang tak, dia orang tak pernah tahu dunia luar. Dia orang tak tahu ada kehidupan macam kita duduk pergi kerja Toyota, naik motor lalu SKBE. Dia tak pernah tahu ada orang kehidupan yang pergi bandar, pergi makan angin. Dia tak pernah tahu. Dia rasa macam hidup dia dengan kedai, dengan gunung, ada makan sikit. Ada orang macam tu tuan-tuan. Orang-orang macam ni saya duk fikir, kalau Dajjal muncul dia tak jadi problem sangat kan. Sebab dia dah biasa hidup dalam keadaan macam tu kan. Orang-orang asli yang duduk lautan semua, dia rasa macam tapi cuma dia tak Islam lah pula kan. Tapi mereka dah biasa susah. Kalau Dajjal muncul, makanan tak ada, diorang ni dah boleh survive lah. Kita ni kalau kedai runcit tutup pun habis lah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan punya makanan datang dari mana semua? Yang tuan-tuan duduk BSP ni lah, tuan-tuan dari mana? Semua datang daripada minimarket, daripada restoran, daripada kedai runcit. Tuan-tuan bayang kalau lori tak masuk tempat ni, tiba-tiba BSP kena kepung. BSP kena kepung dengan Israel, contoh lah kan. Lori tak boleh masuk, lori minyak tak boleh masuk, lori makanan tak boleh masuk, air kena potong, kena bom semua. Tuan-tuan rasa macam mana? Jam kita tuan-tuan. Zaman Dajjal nanti, begitulah kita. Kita akan kesukaran. Kalau kita tak biasa susah, tak bersiap, tak biasa diri kita ni. Sebab kita kalau biasa banyak makan juga, ni adalah sifat mazmumah, bukan sifat yang disukai oleh Nabi SAW. Kalau kita berjaya kawal diri kita hari ni, kita mudah kawal. Kita insyaAllah boleh berhadapan dengan zaman tu. Tapi kalau kita tak boleh, tak biasa dengan kesusahan ni, payah tuan-tuan. Manusia bila dia lapar, inilah waktu yang dia diuji sebenar-benarnya. Kalau tuan-tuan nak tengok orang boleh hilang akal waktu dia lapar tuan-tuan kan. Siapa yang kalau tuan-tuan pernah pergi tengok orang-orang yang tengah kelaparan, saya mungkin pernah cerita kat sini dulu, waktu banjir Kelantan 2014 tu kan, banjir tu kita orang antara tim yang pertama pergi. Ui, macam zombie tuan-tuan orang pada waktu tersebut. Sebab memang banjir, bank tak ada, kedai tenggelam, semua orang kelaparan. Kami punya lori bantuan kena parking kat balai polis. Sebab kalau parking kat tepi jalan, memang kena rompak lori tu kan. Ada orang yang kena rompak lori. Bukannya orang ni perompak tak, sebab lapar sangat. Orang terpaksa buat macam tu. Orang akan mudah hilang pertimbangan bila lapar. Tuan boleh bayang tak, kalau iman kita tak kuat, kita berhadapan dengan zaman Dajjal, lapar,
Ni bukan baru, bertahun-tahun kita akan mengalami sisi kelaparan. Dajjal datang, kau ikut aku bagi kau makanan. Uish, kalau tak kuat kita pada waktu tersebut, payah tuan-tuan. Ni yang kita kata kekuatan sebenar untuk kita hadapi zaman ni adalah dengan kekuatan iman. Kalau kita nafsu tidur pun tak boleh kawal, subuh pun 7:30 kan. Semai baca kunut pun pukul 8. Ingat sembang dua rupanya sembang subuh. Payah lah tuan-tuan kita ni. Payah lah. Ni tuan-tuan yang boleh datang, nafsu ni ujian paling besar tuan-tuan manusia. Manusia ni nafsu lah ujian paling besar. Apa beza manusia dengan malaikat? Nafsu lah. Malaikat ada akal. Kita pun ada akal. Malaikat, sebab tu malaikat kadang-kadang dia ada di soalan, dia tanya Nabi, dia boleh soal jawab. Sebab dia ada akal, dia boleh fikir. Dia pun, kita baca dalam Quran, dia bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala malaikat. Sebab dia boleh fikir, dia boleh bercakap. Tapi apa yang malaikat tak ada? Nafsu. Manusia ni beza dia, dia ada nafsu. Dia ada akal, dia ada nafsu. Nafsu ni yang payah kita nak kontrol. Sebab apa dia jadikan ujian untuk kita? Baik dengan buruk, liabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang bagi baik amalan dia sebab tengok siapa yang boleh kawal nafsu. Tentu yang boleh datang surah ni, kita kata antara orang yang boleh mengawal nafsu lah. Yang lain tu kita tak tahu lah kan. Tapi tuan-tuan boleh datang, sebab kalau tuan-tuan ikut nafsu, baik tuan-tuan lepak kat rumah kan, baik tengok TV, baik main game, baik pergi, ada yang geng-geng suka lepak kat warung, lepak kat warung kan, baik duduk macam tu. Tapi tuan-tuan boleh fikir, daripada aku ni baik aku datang sini kan. Nafsu ni apa pun tuan-tuan ikut, dia akan rosak. Apa sekali pun dia akan rosak. Ada orang nafsu makan, dia tak boleh kawal nafsu makan. Kalau makan, woy, dia makan macam tak ada hari esok kan. Dia tengok semua benda dia nak sapu. Orang akan dapat penyakit kalau tak jaga makan, nafsu makan. Ada orang yang nafsu membeli belah. Oh, dia kalau shopping beli, nampak benda ni pantang, nampak ada sale, oh, dia beli. Dia akan jadi duit dia akan habis. Setelah dia akan jadi bankrupt dan sebagainya. Ada orang yang dia macam-macam. Benda ni lah yang jadi masalah kepada kita tuan-tuan. Kalau kita boleh kawal, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik. Sebab tu saya pernah tengok ada satu, dia orang buat test kepada budak-budak. Dia orang buat satu test ni panjang lah. Saintis Amerika dia buat satu test dekat universiti. Dia test budak-budak. Dua orang budak ataupun berapa orang budak dia ambil jadi sampel. Dia kata dalam ni ada coklat. Budak-budak kan dengan coklat ni memang tak boleh tinggal. Coklat. Okey, dalam ni ada coklat dan coklat budak-budak ni. Okey. Dia kata jangan ambil coklat ni. Kemudian dia tinggalkan budak tu bersendirian. Okey. Ada budak yang tak boleh tahan, dia tengok ni buang ambil tu dia pun makan kan. Orang tak ada dia pun makan. Budak-budak biasalah. Tapi ada budak yang dia boleh sabar, dia macam relax. Dia kata tak boleh makan, tak boleh makan. Dia tengok aje. Dia buat dalam jangka panjang kajian tu, dia kata budak yang boleh tahan diri, yang bila ada makanan dia pun tahan, orang kata tak boleh diikut, dia boleh tahan diri dia, budak-budak tu dia berjaya. Begitu juga kita. Kita ni kalau boleh tahan sikit, boleh sabar sikit, boleh kawal diri kita, insya-Allah kita boleh jadi orang yang berjaya. Selalunya orang yang mengikut kemahuan diri, orang tu yang akan jadi masalah. Kemudian Dajjal datang kepada satu kaum dan menyeru mereka. Namun mereka menolaknya. Ada kaum yang hebat, iman dia kuat. Dajjal datang, dia kata kami tak nak Dajjal. Say no to Dajjal kan. No, dia tak nak. Ni mungkin orang BSP lah, insyaAllah, mudah-mudahan kan. Dajjal datang, tak nak. Kami tak nak. Kami tak main Dajjal ni. Kami ikut Rasulullah, kami tak nak Dajjal. Lalu dia pun meninggalkan mereka. Namun tiba-tiba mereka ditimpa kekeringan sehingga jatuh miskin dan tidak ada apa-apa lagi. Sebaliknya kaum yang lawan Dajjal tak ada apa-apa. Kering, miskin, tak ada makanan, tak ada apa. Ini yang Nabi sebut akhir zaman. Orang-orang akan kenyang, orang beriman akan kenyang dengan zikrullah. Dia akan kenyang dengan zikrullah. Zikrullah yang akan menyebabkan dia rasa kenyang. Kerana kenyang ni bukan sebab makanan. Kenyang ni adalah sebab asbab saja makanan tu. Kenyang ni Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi. Kadang-kadang ada orang yang disibuk kerja sampai dia lupa makan, tak makan, okey kan. Ada orang yang kadang-kadang ada masalah dia sampai tak lalu nak makan, tapi dia okey je. Okay. Tuan-tuan tengok orang gila berjalan sini, dia tak makan, kuku kering, tapi dia okey je tuan-tuan kan. Tuan-tuan tengok Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun dalam gua. Makan dia? Tak makan. 309 tahun. Hidup tuan-tuan. Kenapa makanan ni bukan sebab kita kenyang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita kenyang. Kalau Allah Taala kata kenyang dengan zikrullah, dia akan kenyang dengan zikrullah. Dia kenyang, zikir-zikir kenyang. Kan saya beberapa bulan lepas ada seorang tahanan Palestin kena tahan dalam penjara Israel, dan kalau tuan-tuan tengok kan rupa dia orang berubah daripada badan besar-besar. Bila lepas, kalau yang lepas muka jadi cengkung, secengkung-cengkung je kan, mata jadi sengit. Sebab apa? Kena pukul, makanan tak dibagi langsung. Kalau makan pun dibagi sangat sikit. Orang tu jadi keadaan yang betul-betul lapar. Ada seorang pemuda tu, dia kata macam mana kau boleh survive dalam keadaan kau lapar apa semua ni. Budak tu dia kata, saya tengok gambar asal dia memang sadar, memang geng pergi gym, warna besar. Tapi bila keluar tu kurus betul, memang sekurus-kurusnya. Dia kata, ketika aku duduk dalam tu, aku ingat hadis Nabi yang sebut bahawa akhir zaman
umat Islam kenyang dengan zikrullah. Dia kata, aku zikir, aku baca Quran, yang tu yang bagi kekuatan kepada aku untuk terus survive dalam penjara Israel. Jadi kita kata betul, Nabi sebut tu sebenarnya dah mula ada pada hari ini. Kita boleh lihat nanti kalau kita sungguh-sungguh beriman dengan hadis Nabi SAW, kita sungguh-sungguh jaga amalan daripada sekarang, insyaAllah akhir zaman kita akan boleh berhadapan dengan zaman tu dengan zikrullah. Tapi dengan syarat, kena beramal daripada sekarang. Apa pun amalan, dia perlukan jangka masa lama untuk nampak kesan dia. Tuan-tuan, bila Dajjal datang baru nak pegang tasbih, tak jadi lah tuan-tuan. Dia jadi lapar. Dia kena amal tu daripada sekarang. Kena ada zikir harian, kena ada bacaan Quran harian, tidak banyak sedikit, supaya benda tersebut dia sudah sebati dengan badan kita. Macam kita lah tuan-tuan, kita orang Melayu sebati makan nasi. Daripada kecil makan nasi. Kalau kena pergi tempat tak ada nasi, oi, orang bagi spaghetti, orang bagi chicken chop gitu, tak boleh gitu. Nak kena nasi juga sikit. Ada, ada, saya ada kawan-kawan yang macam tu. Kawan-kawan yang macam ni, saya tak bawa pergi travel. Menyusahkan nanti kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita pergi negara, tak jumpa nasi. Memang tak jumpa nasi. Barang kita jumpa nasi. Kadang-kadang pergi, kalau tuan-tuan pergi negara Arab kan, pagi-pagi, kita Malaysia, pagi makan apa? Makan nasi lemak, kuih-kuih sedap-sedap. Ini makan roti nipis, macam roti Arab yang nipis tu, cecah minyak zaitun, cecah macam tepung-tepung. Kita mahu siapa akan pagi-pagi ni? Bedal je. Bedal je. Kadang-kadang tak boleh telan, kita makan telur je. Telur sepuluh masak tu je kita makan hari-hari kan, sebab tak boleh telan. Tapi tak apa, janji boleh makan kenyang sebab nak kedudukan tenaga. Tapi ada orang dia kata kalau tak dapat nasi ni, dia macam kena migrain. Macam kena histeria tu, dia macam susah. Sebab dah sebati dalam badan kita. Apa-apa sahaja benda yang sebati, kita perlukan dia. Biar amal soleh ni sebati dalam badan kita. Sebab apa orang payah berhenti merokok? Sebab nikotin dah sebati dalam badan, kan? Tu punca dia. Sebab bila berhenti merokok, nikotin tak masuk. Nikotin tu, supply nikotin tu tak sampai kat badan. Itu, tu yang dia gelisah, dia macam-macam cara-cara. Nikotin tak ada. Sebab dia dah sebati dalam badan dia. Sama lah. Tuan-tuan biar dapat. Quran sebati badan tuan-tuan. Tak baca Quran macam tak dapat makan nasi. Uish, dia tak dapat baca Quran lah. Orang tanya, kenapa ni kau ni? Termenung macam kalah judi ke kan? Aku tak baca Quran lagi hari ni. Oh, tak jumpa, saya tak pernah jumpa lagi orang macam tu lah kan. Selalu lah termenuh. Biar kita sampai level macam tu, tak baca Quran. Eh tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan dah biasa konsisten buat satu amal, tuan-tuan tinggal, tuan-tuan akan rasa gelisah. Tapi tak adalah sampai saya rasa gaul kepala sampai cangkung tepi jalan tu, tak adalah. Tapi tuan-tuan akan mula rasa gelisah. Itu tanda amal tu yang mula sebati kat lah tuan-tuan. Sebaiknya tuan-tuan buat selama macam tu. Tak perlu banyak, sudah saya sebut. Amal kita ni tak perlu banyak, tapi tuan-tuan konsisten. Tuan-tuan baca Quran satu hari satu muka surat, tapi jangan tinggal. Konsisten satu hari semula. Tuan-tuan selawat satu hari, kita kata 100 kali. 100 kali jangan tinggal. Tuan-tuan buat benda tahajud 2 rakaat, ataupun adalah yang malah amalan tuan-tuan sedekah satu hari RM2 ke sedekah RM1 sikit, tapi konsisten. Yang tu kalau tuan-tuan sekali tinggal, tuan-tuan pergi travel tinggal, tuan-tuan rasa macam, payahnya aku ni. Aku punya, kadang-kadang kita tasbih ni kan, yang saya tak pakai tasbih yang ni lah, tasbih yang biasa ni, sebab kadang lupa, tak ingat berapa giran ni kan. Kena pakai tasbih nombor tu juga. Tasbih nombor tu sampai masa dia rosak, sebab spring dia tu dia longgar kan. Ada sekali tu saya kata, banyak betul aku zikir hari ni. Rasa macam baru start, rupanya spring dia rosak. Sekali tekan dia naik 3. Ada yang kadang-kadang spring rosak, tekan. Aku rasa macam dah banyak zikir, tapi apa sebab baru naik 100 kan. Dia tak naik pula nombor, dia kadang-kadang rosak. Kita kata, macam mana aku nak zikir hari ni? Tasbih rosak kan? Tasbih rosak, nak tunggu Shopee mahu 2-3 hari kot dapat kan? Beli Shopee yang murah sekali beli tu, RM10 dapat 1 kotak kan? Jadinya, itu contoh kita dah mula rasa macam, aku nak buat amal tapi tak ada pula benda ni kan? Itu, biar tuan-tuan start macam tu daripada sekarang. Start buat amal sampai tuan-tuan rasa benda tu sebati dengan badan tuan-tuan. Kemudian, dia melalui tanah kosong lalu berkata, keluarkan simpadanmu. Lalu dikeluarkanlah harta kekayaan disimpan dalam tanah itu mengikutnya bagi kawanan lebah mengikut ratunya. Dajjal bila dia dekat satu tempat, dia tahu tempat tu ada harta dekat dalam dia. Memang ada tempat-tempat tertentu memang ada harta dalam tanah. Kita nak cerita pasal ni, ni panjang cerita dia. Tapi memang ada. Sebab tu ada orang yang geng-geng mistik ni, dia pergi memburu benda ni. Siapa tahu dia tahu. Memang ada kumpulan ni. Saya pernah jumpa dengan geng-geng. Tapi geng-geng ni selalunya pelik-pelik kan. Ya, jumpa muka memang tak ada nur biasanya tengok geng ni. Dengan pakai rantai besar macam rantai basikal, dengan isap ukur, dengan tengok geng ni menakutkan. Ni geng-geng yang cari kes berdiri, geng-geng yang cari apa nama, benda-benda ni lah ada orang cek mesti. Memang ada benda-benda begini dalam tanah. Dan sebenarnya harta kalau disimpan dalam tanah kan, contohnya kita kata ada orang dulu-dulu simpan emas dalam tanah, dia bukan mudah nak keluarkan dia. Ada benda yang menjaga dekat situ. Ada jin. Jin ni sama macam kita juga, suka jaga harta. Tentu ingat main, tuan-tuan ingat orang yang cakap ada terkarun ni boleh keluarkan macam tu je? Tak tuan-tuan, benda ni dia universal. Benda ni universal, satu dunia macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya ni suka tengok dokumentari. Tuan-tuan tengok dulu dekat Astro dia ada rancangan The Oak Island.
The Oak Island ni memang ada harta zaman Christopher Columbus ke apa benda tu. Dia pernah tanam harta kat situ. Memang benda tu wujud apa semua. Memang dia pernah jumpa yang kecil-kecil. Ada lagi satu. Tapi tak pernah berjaya dapat benda tu. Mati lagi ada. Sebab apa? Sebab kita pun tahu dalam Islam. Sebenarnya benda ni ada orang, ada benda yang menjaga dia. Jadi Dajjal, dia tak payah pakai metal detector ke. Tak payah apa tak. Dia datang kat tempat tu. Dia tahu tempat tu ada harta. Sebab yang kawal tu jin. Dia bos daripada segala segala jin ni. Dia lah. Dia punya CEO dia. Dia datang, dia kata keluarkan harta kat bawah tanah ni, keluarkan harta tu. Harta tu keluar sendiri daripada tanah seperti Nabi sebut, seperti bagai kawanan lebah mengikut ratunya. Nah, lebah kan ikut ratu dia. Mana ratu dipindah, itulah dia akan ikut kan. Macam itulah dia akan keluar, dia akan ikut emas segala harta yang disimpan di dalam tanah ni. Hadis sahih Muslim tuan-tuan. Ni bukan cerita dongeng, ni hadis sahih Muslim. Nabi sebut begini. Jadinya inilah, kita baca sampai sini dulu. Inilah dia Dajjal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perihal dia. Apa yang kita telah sebut hari ini, kita kata pengajaran yang penting sekali. Bila Dajjal datang, dia akan bawa ujian kepada kita, susah atau senang. Kalau kita ikut dia, kita akan senang. Kalau kita lawan dia, kita akan susah. Tapi siapa yang ikut dia tidak akan beriman selama-lamanya. Walaupun dia beriman, dia kata kalau kita hari ini dalam keadaan normal, kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali beriman. Kita bagi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita katakanlah ada orang yang murtad, kemudian dia boleh balik semula kepada Islam. Allah Taala masih terima lagi taubat dia. Allah masih terima lagi iman dia kali kedua. Tetapi kalau Dajjal, orang tu dia mengikut Dajjal, dia akan kafir dan akan mati terus dalam keadaan kafir. Dia tak ada point of no return, orang Jawa kata. Dia tak boleh return back, tak boleh patah balik. Itulah dia, dia jalan-jalan itulah dia akhir zaman. Dia tak boleh patah balik pada waktu tersebut. Jadinya kita ni akhir zaman ni, persiapan diri kita adalah persiapan agama. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam surah ni, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara daripada fitnah akhir zaman dan juga fitnah Dajjal. Hadis ni panjang lagi tuan-tuan. Hadis ni ada lagi lebih kurang 2 muka surat lagi. Jadi saya tak habiskan, kita sambung pada kuliah yang akan datang. Kerana kalau kita baca ni, saya ingat mungkin dalam pukul 11.45 boleh habis kot, insyaAllah. Gurau je lah tuan-tuan. 11.45 kamera pun habis bateri kan. Apa, kita bagi chance kan. Dia kerana orang dewasa ni, dia tak boleh lama-lama tuan kan. Orang dewasa ni kita, itu suruh anak kita belajar. Lepas sekolah pagi kita hantar sekolah petang, malam pergi tuition ke, main tu suruh budak-budak. Budak-budak boleh. Kita bapak budak, kepala dah jam tuan-tuan kan. Kepala dah jam. Dia tak boleh lama-lama. Dan memang guru saya pun pesan. Dia kata, kita ni mengajar masjid surau ni jangan berat sangat. Sebab ni orang ada pelbagai latar belakang. Ada yang tadi kerja dia. Kita ni maghrib isyak ni sekadar kita nak duduk, isi masa. Dapatlah tambah baik sikit-sikit diri kita. Dapat ilmu sikit-sikit, okey lah. Kita bukan belajar nak masuk exam kan. Dia ada satu nak selingan sikit lah ni. Ada satu masjid tu. Adalah satu masjid, saya tak sebut lah kat mana. Tapi AJK masjid ni, confess kat saya. Dia bagitahu saya. Masjid ni masjid besar. Masjid besar dekat dengan satu universiti dekat dalam Malaysia ni lah. Jadinya masjid besar, cantik, masjid grand. Takkan nak panggil ustaz-ustaz caitik kan. Dia mesti panggil ustaz-ustaz yang level doktor, PhD, pensyarah universiti. Dia pun panggil. Tapi yalah, pensyarah universiti dia mengajar ustaz universiti lah kan. Masjid Maghrib Isyak pun dia mengajar macam universiti juga. Dalam surau pun boleh mengajar macam universiti. Ni kita lah kan, macam-macam kan. Ada yang sekolah tinggi, ada yang sekolah tak habis, ada yang ni. Jadi dia mengajar tu dengan bahasa yang macam universiti, belajar benda-benda yang terlalu teknikal. Sampai jemaah pening pun, dia kata jemaah tak datang kuliah. Dia kata sebab apa? Datang kuliah tak faham. Mengajar macam mengajar universiti. Kita mengajar universiti susah-susah. Budak-budak nak faham, dia kena faham juga. Sebab dia kena ambil exam. Nak tak nak, dia kena ulang kaji, kena faham. Orang surau pening sikit, dia malah nak dengar lah kan. Dia sampai kena belajar mengira faraid dekat surau. Perempuan ni kes-kes ni. Dia kata ni bukan level surau ni, kata kan. Itu dia kata, ustaz boleh tak cadangkan ustaz-ustaz yang ringan sikit, yang supaya orang-orang muda ni, orang-orang boleh belajar, minat balik. Kerana kalau susah sangat pun orang jadi tidak minat kan. Dan kalau lama sangat pun juga, ada kadang-kadang penceramah ni dia punya syok ceramah tu 9:30 baru habis. Ada surau saya kuliah, ni surau yang dia jemput ceramah sekali-sekala, dia jemput, dia kata kita paling maksimum pukul 9 saya habis lah. Tu maksimum saya tu pukul 9. Itu pun kira macam lajak habis tu pukul 9 tu. Kata ustaz pukul 9 habis, dia kata. Kenapa lama tu pukul 9? Dia kata ustaz lagi 9:30 kat sini, dia kata. 9:30 dahsyat. Kuliah subuh, kalau saya kuliah subuh, dengar bunyi titik-titik waktu syuruk tu, saya lajak sikit 5 minit, 10 minit, kira-kira tu lah, waktu syuruk kan. Aduh ustaz bantai pukul 8 main kuliah subuh. Ini dia masuk kuliah duha tu kan, ni sikit lagi kan. Dahsyat. Saya sendiri pencerap, tuan-tuan yang dengar ceramah. Saya satu hari balik kampung saya,
Jadi kita pun balik kampung, tawaduk lah. Dia dengar, tengok ceramah jugalah kan. Pergi masjid, dengar ceramah. Kita pun duduk dengar. 8.45, azan isyak. Ustaz ni sambung ke pukul 9 kot, kita pun dengar pukul 9. Tak nampak macam nak landing lagi ni. Kita berceramah ni ke bila tahu orang ni landing, orang ni tak landing ni. Tak landing lagi ni. 9.30 juga tuan-tuan. Kita yang dah biasa ceramah ni pun, time tu lah datang buasih lah, sakit pinggang lah, apa semua. Sakit lah. Tersebut lama betul. Jadi kita pun tahu, maknanya berceramah ni jangan shock sendiri. Ada waktu boleh lama tapi jangan lama sangat lah. Sebab apa? Sebab orang yang penting dapat sikit kita ingat. Daripada kita cerita banyak tapi haram satu pun dia tak ingat kan. Jadi dia keluar, dia minum Nestle Ice, dia lupa semua. Serah ni dia punya trademark dia Nestle Ice lah. Kalau tak ada Nestle Ice, saya tak datang lagi. Alhamdulillah. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim. Diwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.